Kembali di Net12, yang menjadi daya tarik serangga yang satu ini, corak sayapnya yang beraneka ragam. Yap, kupu-kupu. Ada yang bermotif angka hingga sayap tembus pandang. Hewan jenis serangga yang satu ini selalu menarik perhatian karena bentuk dan corak pada sayapnya. Kupu-kupu. Seperti jenis kupu-kupu yang satu ini, glasswing butterfly. Disebut glasswing atau sayap kaca karena sayapnya tembus pandang alias transparan. Dalam bahasa Spanyol, glasswing juga disebut espejitos, yang berarti cermin. Jenis kupu-kupu ini tersebar di kawasan Amerika Tengah hingga Meksiko. Sayap transparan ini karena ketebalan sisiknya lebih tipis dari jenis kupu-kupu lain. Ketebalan sisik pada kupu-kupu yang menjadi penentu warna sayap. Sayap tembus pandang juga sebagai kamuflase, berguna untuk mengelabui pemangsanya. Kupu-kupu jenis ini biasa hidup di hutan tropis. Bagi para peneliti, keberadaan kupu-kupu sayap kaca ini sebagai indikator keadaan hutan. Jika masih banyak jumlahnya di habitat, menandakan kualitas hutan masih baik. Jika sebaliknya, tanda kualitas hutan dalam keadaan bahaya. Kupu-kupu yang satu ini juga memiliki corak sayap yang unik. Motifnya berbentuk angka. Angka 88 atau 89 paling banyak ditemukan di sayap kupu-kupu ini. Biasanya warna sayap putih atau kuning, dengan corak angka berwarna hitam. Itu sebabnya kupu-kupu jenis ini dikenal dengan kupu-kupu 88 atau 88 karena angka ini yang paling banyak ditemui di sayap kupu-kupu ini. Salah satu habitat kupu-kupu dengan nama Latin Diatria neglecta di Brasil. Karena keunikan dan populasinya kini berkurang, kupu-kupu 88 masuk dalam daftar kupu-kupu langka. Bagi sebagian orang, lambang angka pada sayap kupu-kupu 88 membawa keberuntungan. Corak menyerupai mata menjadi ciri khas kupu-kupu ini. All Giant Butterfly atau kupu-kupu burung hantu raksasa. Disebut burung hantu karena corak bentuk mata pada sayapnya mirip mata burung hantu. Sementara disebut raksasa karena ukuran sayapnya lebih besar dari kupu-kupu biasa. Lebarnya bisa lebih dari 8 inci atau sekitar 15 cm. Karena memiliki sayap lebar, kupu-kupu burung hantu tidak dapat terbang jarak jauh. Namun ini menjadi kelebihannya. Pemangsa kesulitan mengikutinya karena jarak tempuhnya pendek. Kupu-kupu burung hantu memiliki nama Latin Caligomemon. Caligo artinya kegelapan, serupa dengan sifat kupu-kupu ini yang muncul saat menjelang senja atau sebelum matahari terbit. Jika sayap bagian depan memiliki mata burung hantu, maka sayap bagian belakang berwarna polos dengan warna gradasi yang indah. Kupu-kupu burung hantu banyak ditemukan di kawasan hutan hujan di Meksiko, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Biasanya kupu-kupu ini berdiam di bawah pohon. Karena keunikannya, kupu-kupu burung hantu banyak diburu orang. Akibatnya jumlah di habitat terus berkurang. Wah, cantik-cantik banget kupu-kupunya ya. Sangat cantik. Nah, dari kupu-kupu